Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini kita akan membahas terkait supernova Riemann Dam L190 ditangkap oleh teleskop luar angkasa Hubble. Nah, teman-teman pecinta astronomi, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Gambar baru Hubble menunjukkan lembaran dan filamen puing-puing dari bintang masif yang meledak sebagai supernova di awan Magellan besar. Galaksi pendamping kecil terdekat di Bima Sakti dan cahayanya akan mencapai bumi ribuan tahun yang lalu. Bahan filamen pada akhirnya akan didaur ulang untuk membangun generasi bintang baru di galaksi kecil. Matahari dan planet kita sendiri dibangun dari puing-puing supernova serupa yang meledak di Bima Sakti miliaran tahun yang lalu. Dam L190 adalah salah satu sisa supernova paling terang di awan Magellan besar, atau dikenal sebagai N49 SNR J05255966043, HD271255 atau RASS 207 terletak 160.000 tahun cahaya dari bumi di konstelasi selatan Dorado. Dam L190 kira-kira berusia 5.000 tahun dan lebarnya sekitar 75 tahun cahaya. Inti bintang asli yang terletak jauh di dalam awan gas ini adalah bintang neutron yang berputar dengan kecepatan 1 revolusi setiap 8 detik. Bintang neutron ini menghasilkan beberapa peristiwa emisi sinar gamma berikutnya dan sekarang dikenal sebagai pengulang sinar gamma lunak. Gambar berwarna Dam L190 dibuat dengan data dari dua penyelidikan astronomi yang berbeda menggunakan Wide Field Planetary Camera 2, salah satu instrumen pensiun dari teleskop antariksa Hubble atau NASA. Ini bukan gambar pertama Dam L190 yang dirilis ke publik. Potret Hubble sebelumnya dari sisa supernova ini diterbitkan pada tahun 2003. Gambar baru ini menggabungkan data tambahan dan teknik pemrosesan gambar yang lebih baik, menjadikan tampilan kembang api langit yang spektakuler ini semakin mencolok. Nah, teman-teman pecinta astronomi, begitulah penjelasan singkat terkait supernova Riemann Dam L190 yang ditangkap oleh teleskop luar angkasa Hubble. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.